Hey hey hey, datang lagi aku bersama si Hoodie Boy. Dan ini sekarang udah di level ke-8 ya. Buat kamu yang kelewatan level-level yang sebelumnya nih, kamu cari aja deh video-video aku ya, yang udah ngelewatin level dari 1 nih ya. Terus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Weh, sekarang kita ada di level 8. Kalau kemarin udah ada gabungan dari balok kayu, batu, sama emas. Nah, sekarang pasti ada kayak begitu juga nih. Yuk, kita langsung aja ya. Oke, gak pakai lama-lama nih. Yuk kita masuk. Oh, masih di tempat yang sama nih. Ya, kita masih ada di area karnaval, masih ada ghost train di situ. Pokoknya ini latar belakangnya tuh atas bawah beda. Di bawah ada tikus lewat tuh. Ada tikus yang lewat. Di atas masih bagus semua ini ya. Kalau yang di bawah tuh udah hancur-hancuran. Gak tau kenapa begitu bayangannya ya. Ini kayak, tapi gak lebih serem daripada waktu dia di hutan ya. Kalau di hutan tuh serem banget suaranya. Ada suara burung gagak, suara apa. Ini suara kayak orang-orang lagi naik roller coaster. Itu apaan tuh? Tadi pokoknya kita main aja ya, aku gak mau ngeliatin itu. Oke, ini yang pasti si emas ini aku mau taruh di sini dulu ya, taruh di sini karena buat jadi tangga dia naik. Nah ini kenapa dia kasih batu? Ingat ya kemarin kalau si batu ini kita taruh di pantulannya. Nah di apa namanya, si batu ini ada, si balok batu ini ada di atas batu lagi gitu ya. Pantulannya itu bakal tetap nih. Jadi kita taruh ini di situ. Tuh ya, nggak mana dia. Oke. Nah, ini yang kayunya ini berarti aku tinggal taruh di sini. Tuh kan. Wih, cakep, mantap. Asik. Oh, udah. Bisa kita lewat dong ya ini ya. Kita lewat. Sim, salabim jadi apalah, Pak Tarno jadi. Ini ayo jalan ah, jalan boy. Yes. Aduh, jangan bilang aku udah pinter main. Enggak, aku mau biasa aja. Sumpah aku mau biasa aja. Nanti kalau aku dikit-dikit aku GR terus aku jadi salah langkah gitu ya aku. Keluar lagi nih portal. Jadi ada dua portal, portal biru sama portal merah. Ini kalau dia, tunggu deh. Aku ini nggak tahu siapa yang masuk ke portal merah, siapa yang masuk ke portal biru. Nah, ini berarti. Kalau aku taruh di sini, dia bakal turun bawah dan berarti si bayangan ini ya, yang hitam ini, hoodie yang hitam, turun nih. Tapi ini
sama. Jadi si bayangan yang masuk ke portal merah keluar di bawah, masuk ke lubangnya. Si hoodie boy dia turun ke bawah, dia masuk ke portal biru, cemplung di atas, masuk. Okay. Sip. Keren ya. 1, 2, 3. Jalan, lari. Tembus, jeng. Asik. Tuh, ini gak ini ya, gak susah. Kalau dari kemarin aku sempat ada yang susah tuh ya, juga bingung jalannya kayak gimana tuh. Tapi kalau sekarang ada kayak gitu, lebih tenang. Gak sih, karena masing-masing balok itu kan punya ini ya, bisa apa, punya kebiasaan sendiri tuh dia. Kalau yang balok itu bakal jatuh nih di pantulannya, kalau yang batu gak bakal jatuh, kalau yang ini sama sih kayak si batu ya, kalau gak salah ya, sama kayak si batu, tapi kalau dia jatuh dia jatuh ke atas. Ini pasti di sini. Tong weo. Ini gimana kalau aku taruh di sini? Aku balik. Sama jalan kan ya, kalau nggak gitu mungkin ya. Lah aku jadi ke atas. Taduh, nggak gitu tadi maksudnya. Ini begini. Itu bisa aku aja sih. Tapi bener ya. Bener kayaknya. Gak jatuh loh dia. Keren. Oh berarti dia punya ini ya, punya sifat yang bagus nih, nggak jatuh dia. Ayo jalan nih boy. Hihi, nggak pakai kesandung, nggak pakai mati, lewat terus. Seneng kalau bisa ngasih jalan keluar gitu deh sama orang. Ish. Iya, lagi nih. 1, 2, 3. Kok aku kasih kayak begitu? Boleh dong. Ini juga aku kasih kayak begitu. Boleh dong. Dah, ininya taruh di mana? Taruh. Ini. Kalau aku taruh gitu. Oh, nih.
Bodor. Di sini. Nah, gitu maksudnya. Nah, gitu. Jalan deh. Jalan. Aku seneng nih kalau makin sulit. Padahal sih, padahal aku sakit perut mikirnya sampai lapar. Tuh lagi dia di samping pintu keluar. Jangan sampai dia buat si itu, yang itu buat si ini. Oke deh, nggak apa-apa deh, jalanin deh. Kembali. Masih kayak gitu. Itu soalnya kan tanamannya ya, yang di atas ini tanaman rambatnya itu bentuknya kayak gitu, jadi dia bakal jadi tangga. Benar. Terus si merah dulu. Si merah jalan untuk toel, dia masuk ke portal merah, keluar merah. Itu dia ke kandang. Yang ini dia ke sini. Dia berarti kena tembok, mantul, balik ke portal biru, biru. Masuk ke portal biru, keluar di atas, naik. Ini kan tadi udah diinjek dia, jadi dia. Antara ragu-ragu tapi kayaknya benar, ragu-ragunya sedikit, rasa benernya banyak ya, jadi ya benar, udah jalanin aja udah. Tuh kan benar kan. Nah tadi siapa yang bilang siapa maju loh, ayo lagi. Dibilangin gak percaya amat. Jangan kayak begitu, orang udah benar juga kan, bilang udah dibilang ragu-ragunya tadi sedikit. No. Bodoh. Tak dulu deh.
deh taruhnya. Oke ya. Jadi sih mereka ini akan jalan ke kanan. Mereka bakal jalan ke kanan. Berarti ini kita harus ini ya, ini enggak ini. Atau ini gini? Si Hoodie Boy ini yang di bawah, kalau tadi aku kasih kayak gitu, kalau aku kasih kayak gini, dia bakal terus. Dia bakal terus, jadi harus kebalik. Kebalik begitu. Jalan, tengok, pantul, masuk ke kiri, keluar di atas, turun, sono. Si item ini sampai si Hoodie-nya jalan lewat ini, dia bakal berubah. Dia bakal berdobrak ke batunya, nahan. Eh, gue sampe gatel. Kepalanya sampe gatel nih. Yuk kita coba dulu ya. Gak ada salahnya kan untuk nyoba. Yuk deh. Bener apa enggak? Udah ser-seran ini. Dikata apa udah ser-seran? Tuh. Ini apa sih? Ada marah-marahnya gul-gul-gul begitu. Tebel amat ini. Jadi, bagaimana? Pak Agus? Gimana Pak Agus? Agus! Gimana Gus? Ini udah pasti taruh di sini ya. Udah pasti taruh di situ. Gak ada beda. Gak ada beda. Gak ada lain deh tuh antara situ. Bener gak Gus? Bentul. Oke Gus. Sini. Sini. Bagaimana dia mau jalan ini? Thank you.
Salah. Bono. Hoodie-nya ini tuh. Yang bawah mah gampang ya, dia cuma masuk. Yang atas nih, dia mantul cetung dibalik ke kiri. Keluar di sini. Keluar di atas. Kita jalan duduk. Bingung. Thank you.
gitu harusnya. Ntar lo jadi apa? Jadi aneh banget. Sini ya. Jadi ini kan yang di atas tuh turun nih, nanti pas tanaman keinjak hilang nih dia cuk gitu. Pas dia keluar dari yang portal merah di atas juga ini keinjak nih turun kuprak. Gitu ya. Aduh. Coba lagi yuk yang ketiga ya. Percobaan ketiga. Beneran nih, buat nyari jalan keluar begitu aja kudu bolak-balik, harus banget ya, bikin orang pusing aja. Aduh, yang terakhir nih ya, dari level 8 nih. Oke, cuma ada 3. Ada 3 berarti ini pasti bentar lagi sebenarnya. Tapi itu ada bisa. Ini dia ke kanan. Ini buku. Itu ya.
Iya benar. Oh iya benar. Berarti ini tantang. Berarti tadi. Lah gimana? Tunggu. Ini berarti di sini. Terus? Ini dia. Ini di sini. Gue timpa gitu. Timpa. Oke deh, kita jalan dulu dah. Kita jalanin. Gak tahu gimana ini. Yeah. Aduh, manis banget jalannya. Sumpah. Selesai juga di level. Cakep. Cakep banget dah, sumpah. Cakep banget. Udah selesai semuanya dong. Oh, masih ada lagi. Ini sekarang ada di Pulau Kelapa. Banyak pohon kelapanya. Jadi makin terang. Seneng banget. Tapi tunggu ya videonya ya, oke? Jangan sampai lupa nih, tonton terus ya videonya. Bye bye.